你就只能过来气。潜藏着七彩天龙的残余意识，也是意识体罢了。光，现在是阵法，我只能在这里等你吗？那繁荣鼎盛的盛世，未有人能够做到，也不是根本比不上被闭合的速度。特意为之闭合通道，弱化不会是上次在大陆北人那？你小子，这就是你的依仗吗？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 346-350. Di bagian sebelumnya, di dalam prestasi batu hitam, Beizi dan Gufei yang bersama-sama memasuki sebuah formasi empat arah. Di dalam formasi itu, Muyun bertemu dengan Chen Ran sehingga terjadilah pertarungan. Pada pertarungan itu, Muyun sama sekali tidak merasa kewalahan untuk menghancurkan teknik rahasia Gunung Xuan Kong yang digunakan oleh Chen Ran. Hingga pada akhirnya, Muyun menggabungkan 9 elemen surgawinya dan menggunakannya untuk menyerang Chen Ran sampai membuatnya meninggoy. Setelah menghabisi Chen Ran, Muyun pada akhirnya keluar dari formasi 4 arah bersama Dan Beizi dan Gu Feiyang. Pada saat juga mereka mulai memasuki sebuah sarang naga 7 warna. Di dalam sana, Muyun berhasil merebut 9 sisik naga 7 warna dari Beizi dan Gu Feiyang. Scene berlanjut di dalam prasasti batu hitam, Muyun secara tidak sengaja menemukan sebuah batu prasasti. Di balik dari batu prasasti itu terdapat sebuah kolam darah naga dari naga langit 7 warna. Darah naga langit 7 warna adalah darah binatang ilahi. Jika Muyun menyerap darah naga itu, maka kemungkinan pemahaman Muyun terhadap kitab darah kuno akan menjadi semakin meningkat. Dan begitu Muyun dapat memecahkan racun darah yang ada di tubuh Ju Youhi. Tanpa pikir panjang lagi, Muyun langsung mencoba menyerap darah naga tersebut. Di waktu yang sama, Gui pun keluar dari tubuh Muyun dan memberitahukan bahwasannya naga langit 7 warna merupakan makhluk dari dunia atas. Dengan garis keturunan yang sangatlah kuat sehingga akan sangat sulit untuk dimunikan dan diserap. Jika Muyun terus memaksakan untuk memunikan dan menyerapnya, maka dia dapat meninggoy secara langsung. Menurut Gui, darah naga itu kemungkinan berasal dari telur naga yang sudah meninggoy. Jadi kekuatan dari darah naga itu tidak terlalu mendominasi. Sedangkan batu prasasti yang ada di sana adalah prasasti surgawi 9 roh yang kedua. Jika Muyun berhasil menguasainya, barulah dia dapat menyerap darah naga itu. Lantas Muyun pun langsung mencoba menguasai prasasti surgawi 9 roh yang ada di dalam sana. Pada saat Muyun mencobanya, tiba-tiba saja dia mendapatkan serangan dari batu prasasti. Hingga bahkan hal itu membuat Muyun menjadi tertekan. Setelah itu batu prasasti kedua mulai masuk dalam gulungan Jusian. Di dalam tubuh Muyun, kemudian muncullah sebuah naga dari prasasti tersebut. Melihat hal demikian, Muyun mulai menyadari bahwasanya roh dari prasasti kedua itu adalah sisa-sisa dari naga langit 7 warna. Gui memberitahu Muyun bisa mendapatkan prasasti kedua dengan cara menghabisi naga tersebut. Karena jika tidak, maka Muyunlah yang akan meninggoy. Pada saat itu Muyun bergegas menggunakan teknik 10.000 lonjakan naga untuk menyerang naga langit 7 warna. Akan tetapi serang Muyun sama sekali tak mempan. Muyun yang merasa sangat terkejut karena teknik 10.000 lonjakan naganya tak dapat menggores kulit dari naga langit 7 warna. Padahal di kehidupan sebelumnya, Muyun selalu menggunakan teknik itu untuk menghadapi sang naga. Gui memberitahu bahwasanya sang naga langit 7 warna memang akan sangat sulit dihadapi. Sebab naga itu adalah makhluk dari 1.000 dunia besar. Bahkan seorang raja peri pun akan kesulitan untuk melukai tubuhnya. Untuk menghadapinya, Gui menyarankan Muyun untuk terus bertahan sampai naga langit 7 warna kehabisan energi jiwa sejatinya. Terlebih lagi, naga langit 7 warna dihadapi Muyun sekarang hanyalah sebuah roh dari anak naga saja, sehingga kekuatannya tidak akan bertahan lama. Setelah itu, Muyun pun mencoba melepaskan tebasan-tebasan kepada naga langit 7 warna. Hingga pada saat naga langit 7 warna yang memberikan serangan balasan, Muyun bergegas menggunakan Kinetic Defense. Namun sayangnya pertahanan Muyun itu masih tidak cukup untuk menghalau serangan dari naga langit. Tak menyerah begitu saja, Muyun kembali bangkit dan mencoba menyerangnya hingga menyebabkan sebuah ledakan. Di sisi lain terlihat Xin Jihang, Boling, dan Bai Tujian masih berusaha menghadapi binatang-binatang buas. Tak bersang lama mereka bertiga sedikit terkejut waktu bertemu Gu Feiyang dan Bai Ji yang sedang terluka.
Chen Kan kemudian memberitahu bahwasanya Mu Yun telah mendapatkan 9 sisik naga dari naga langit 7 warna. Dan sekarang Mu Yun itu sedang berada di dalam ruang kristal. Mendengar demikian, Xing Jihang dan Bo Lingpo menjadi sangat terkejut. Mereka berdua merasa tak menyangka akan ada harta berupa 9 sisik naga tersebut. Lalu Gu Feng mulai mengajak Xing Jihang, Bo Ling, dan Bai Tujian untuk merebut 9 sisik naga. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja Xing Mengyu muncul dan begitu emosi dengan ucapan Gu Feng yang barusan. Baru saja datang, Xing Mengyu langsung mencoba menggetak Beiji dan melemparkan teratai es. Bukannya takut, Beiji justru mencoba mengancam Xing Mengyu dengan mengatakan jika saja dirinya tidak terluka, sudah pasti Beiji ini dapat menghabisi Xing Mengyu. Tak terima dengan ucapan Beiji, Xing Mengyu pun bergegas mendekatinya dan menginjak lengannya. Setelah itu, Xing Mengyu mulai melanjutkan perjalanan untuk mencari Mu Yun. Di sisi lain, terlihat secara tiba-tiba ada seseorang yang misterius yang membantu Mu Yun untuk mengalahkan roh sisa dari naga langit 7 warna. Selesai mengalahkan roh naga langit 7 warna, Mu Yun mulai menyerap bagian kedua dari prestasi surgawi 9 roh. Selepas menyerap prestasi surgawi 9 roh, Gu Yu menyuruh Mu Yun agar segera menyerap darah naga. Sebab seluruh ruang kristal di dalam batu prestasi ditompang oleh bagian kedua dari prestasi surgawi 9 roh. Sehingga ruang kristal sebentar lagi akan runtuh karena Mu Yun telah menyerap bagian kedua dari prestasi surgawi 9 roh. Tanpa berlama-lama lagi, Mu Yun pun segera menyerap darah naga. Di tengah-tengah proses penyerapan, nampak Mu Yun sedang menahan rasa sakit. Meskipun begitu, Mu Yun tetap berusaha menahan rasa sakitnya demi meningkatkan garis darah miliknya. Di sisi yang berbeda, terlihat Xing Mengyu akhirnya tiba di altar yang terdapat sebuah batu prasasti menuju ruang kristal. Kembali ke Mu Yun, nampak dia itu sedang melatih menggunakan serangan-serangan pembunuhnya. Hingga pada akhirnya Mu Yun berhasil meningkatkan kitab darah kuno menjadi tingkat kedua. Dengan pemahamannya akan kekuatan garis darah, Mu Yun merasa percaya diri untuk bangkit berkuasa di 1000 dunia besar. Dan hanya meningkatkan kitab darah kuno saja, Mu Yun ternyata telah meningkatkan tubuh emasnya ke tingkat ketiga. Gui kemudian memberitahu bahwasanya untuk dapat menguasai setiap dunia, Mu Yun harus menerobos ke ranah peri tingkat 8 terlebih dahulu. Pasalnya setiap dunia memiliki penghalang ruang yang sulit untuk dilewati. Mendengar penjelasan itu, Mu Yun berpikir kalau penghalang ruang itu sengaja dibuat untuk melemahkan para praktisi. Seperti apa yang terjadi pada rekan Gui, yakni asal-usul benua. Di sisi lain, di area luar terlihat terjadi sebuah gempa yang membuat bangunan-bangunan menjadi runtuh. Lantas Xing Mengyu, Xing Jihang, Bai Tujian, Bo Ling dan nyalainya pun bergegas kabur menuju keluar dunia prasasti batu hitam. Beberapa saat kemudian mereka semua akhirnya keluar dari prasasti batu hitam. Di luar dari tempat itu nampak Zhou Zizan yang baru saja datang. Baru saja mereka keluar, tiba-tiba saja prasasti batu hitam menghilang tanpa sebab. Sehingga Xing Mengyu pun menjadi sangat khawatir dengan Mu Yun. Tak jauh dari sana terlihat Mu Yun yang sedang berdiri santuy. Usut punya usut, ternyata Mu Yun lah yang menjadi penyebab hilangnya prasasti batu hitam tersebut. Melihat keberadaan Mu Yun, Xing Mengyu pun bergegas menghampirinya. Akan tetapi Xing Mengyu tiba-tiba berhenti menghampiri Mu Yun karena ulah Bo Ling yang langsung memeluknya sambil memanggil Mu Yun dengan sebutan suami. Tindakan Bo Ling pun membuat Xing Mengyu merasa marah dan kesal terhadap Mu Yun. Bahkan dia itu juga menuduh Mu Yun telah mencari istri baru. Merasa cemas dan amarah Xing Mengyu, Mu Yun mencoba menjelaskan kalau hubungannya dengan Bo Ling hanya sebatas tuan dan pengawal saja. Mendengar penjelasan Mu Yun, Xing Mengyu mengancam dengan mengatakan kalau ia akan mengebiri Mu Yun jika dia berani mencari istri keempat. Ucapan dari Xing Mengyu sontak membuat orang-orang di sekitarnya menjadi sangat terkejut dan juga tak menyangka kalau Mu Yun memiliki istri lebih dari satu. Bahkan seketika Bo Ling menjadi ilfil dan langsung melepaskan pelukannya kepada Mu Yun. Bo Ling lalu memberitahu Xing Mengyu bahwasanya Mu Yun hanyalah pengawal pribadinya saja. Mu Yun setuju menjadi pengawal pribadi Bo Ling hanya untuk mencari informasi mengenai Xing Mengyu dan yang lainnya. Setelah itu Mu Yun secara tiba-tiba menuduh kalau 9 sisik naga berada di tangan Bai Ji dan Gu Feiyang.
Ludo Muyun sontak membuat Beiji menjadi sangat terkejut. Ia merasa tak terima dengan tuduhan tersebut karena 9 sisik naga sebenarnya ada di tangan Muyun. Untuk membuat orang lain percaya, Muyun pun menjelaskan kalau dirinya tidak mungkin bisa mendapatkan 9 sisik naga. Sebab ranahnya masih berada di ranah peri tingkat 3. Dan masih jauh di bawah Beiji dan juga Gu Feiyang yang sudah di ranah peri tingkat 8. Tak terima dan tuduhan Muyun, Beiji pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan bersiap menyerang. Lalu Beiji mulai melepaskan serangannya kepada Muyun. Akan tetapi serangan itu dapat pada mudah ditahan oleh Muyun dengan 3 tubuh emasnya. Bahkan Beiji sudah mencoba berkali-kali menghancurkan pertahanan Muyun, namun tetap saja tak berhasil. Selepas menyerang, Beiji mengaku sungguh terkesan dengan 3 tubuh emas milik Muyun. Merasa tak mampu menghancurkan pertahanan Muyun, Beiji memutuskan meningkatkan dengan pil pengunci kehidupan surgawi. Menurut Zhou Jian, pil pengunci kehidupan surgawi adalah pil yang unik dari Gunung Swankong. Sekalipun meminumnya saat sekarat, maka mereka akan mendapatkan pinjaman kekuatan dari langit dan meledak dengan serangan yang kuat. Akan tetapi pasca meminum pil itu, bagian tubuh tertentu yang meminumnya akan mengalami kerusakan dan juga kehancuran yang tidak dapat disembuhkan. Mendengar penjelasan dari Zhou Jizan, Beiji seketika merasa teringat dengan masa lalu Zhou Jizan yang juga pernah meminum pil yang sama. Hingga hal itu membuat kedua lengannya hancur dan patah. Dulu Zhou Jizan sempat meminum pil pengunci kehidupan surgawi saat bertarung dengan Xuan Wuxin untuk merebutkan Jia Zhu. Namun Zhou Jizan tetap saja kalah menghadapi Xuan Wuxin. Tak terima dengan hasilnya terbongkar, Zhou Jizan pun menjadi sangat marah dan langsung menyerang Beiji dengan kedua pedangnya. Serangan dari Zhou Jizan itu dapat dengan mudah dihindari oleh Beiji. Hingga padahnya Zhou Jizan pun terlempar akibat tendangan darinya. Tak berdiri diam saja, Muyun langsung turun tangan dan mulai mengeluarkan pedangnya. Oleh karena Muyun yang turun tangan, Beiji pun segera memanggil ular mistik Tianyin yang muncul dari langit. Sama halnya dengan Muyun, ia mencoba mengadu ular mistik milik Beiji dengan manusia emas abadinya. Setelah itu, terjadilah pertarungan antara ular mistik menghadapi manusia emas yang mana terlihat manusia emas sedang berusaha menahan serangan ular mistik. Tak hanya ular mistik dan manusia emas saja, Muyun dan Beiji juga ikut bertarung dengan sangat sengit. Di tengah-tengah ketegangan itu, Beiji memberitahu bahwasannya ular mistik Tianyin sudah ia tundukkan saat Beiji masih berada di ranah peri tingkat 1. Ular mistik Tianyin sudah ia rawat selama 50 tahun lamanya dan sekarang telah ia anggap sebagai roh keduanya. Untuk menghadapi ular mistik Tianyin, Muyun mencoba menyerangnya dan memanfaatkan 9 elemen surgawi. Pada saat yang bersamaan, ular mistik Tianyin mulai melepaskan sebuah belenggu yang membelenggu Muyun. Selama beberapa saat, tiba-tiba saja 9 elemen surgawi muncul dari belakang Beiji, sehingga terjadilah sebuah ledakan yang menghantam Beiji dan belenggu yang ada pada Muyun terlepas sendiri. Meskipun sudah terkena hantaman dari 9 elemen surgawi, Beiji dan ular mistik Tianyin masih saja belum tumbang. Tak berhenti sampai di situ, Muyun kemudian mulai menggabungkan 9 elemen surgawinya sehingga berubah menjadi bola elemen hitam. Selepas bola elemen hitam terbentuk, Muyun langsung melemparkannya ke arah Beiju. Melihat serang Muyun, Beiji bergegas melindunginya dan bertahan di balik tubuh ular mistik Tianyin. Oleh karena 9 bola elemen surgawinya masih belum mampu menjatuhkan Beiji, Muyun berniat untuk menyerangnya kembali dengan menggunakan kitab darah kuno. Tanpa pikir panjang lagi, Muyun bergegas melepaskan serangan cakar hantu Nether. Akibatnya, Beiji sama sekali tak dapat menggerakkan tubuhnya karena sebuah tekanan dari kitab darah kuno. Hingga pada akhirnya Beiji tertangkap oleh cakar hantu Nether dan perlahan-lahan roh Beiji diserap olehnya hingga membuatnya meninggoy begitu saja. Selesai menewaskan Beiji, Muyun dan yang lainnya menjadi sangat terkejut karena secara tiba-tiba tubuh Beiji bangkit dengan roh yang berbeda. Usut punya usut, roh yang memasuki tubuh Beiji ternyata adalah roh ular mistik Tianyin. Roh ular mistik Tianyin mengatakan bahwasannya mulai saat itu ia akan melanjutkan kehidupannya dengan identitas Beiju. Pada saat juga Xin Mengyu mulai melepaskan serangan kepada roh ular mistik Tianyin. Namun secara tiba-tiba serang Xin Mengyu ditahan oleh seorang praktisi Gunung Swankong bernama Xuan Wuxin.
melihat sosok Xuan Wuxin, Zhou Zizhan seketika menjadi sangat marah dan tak dapat menahan dirinya. Dengan penuh amarah, Zhou Zizhan mencoba menyerangnya, akan tetapi Xuan Wuxin mampu menahannya hanya dengan satu lengannya saja, hingga membuat Zhou Zizhan terpental. Lalu Xuan Wuxin memberitahu bahwa di pertarungan sebelumnya ia sempat berniat menghabisi Zhou Zizhan. Namun ia mengurungkan niatnya karena Xia Zhu bermohon kepada Xuan Wuxin agar tidak menghabisi Zhou Zizhan. Selepas memberikan pelajaran kepada Zhou Zizhan, Xuan Wuxin pun berniat untuk memberikan pelajaran kepada Mu Yun atas tindakannya yang telah menghabisi Chen Ran dan nyaris menghabisi Bei Zhu. Pada saat juga Xuan Wuxin masih belum mengetahui kalau Bei Zhu telah meninggoy. Dan sekarang yang memasuki tubuh Bei Zhu adalah roh ular mistik Tian Yun. Tanpa banyak bicara lagi, Xuan Wuxin langsung melepaskan teknik tongkat belas kasihan kepada Mu Yun. Untung saja, Sim Mayu sempat mencoba menahannya dan roh ilahi Phonic Ace sampai membuat dirinya sendiri terluka. Tak terima dengan perbuatan Xuan Wuxin, Mu Yun mencoba menyerangnya dan teknik tangan hantu tanpa bentuk hingga membuat tongkat Xuan Wuxin hancur. Menyadari kekuatan Mu Yun yang cukup kuat, Xuan Wuxin mulai menyadari bahwa ada faktor garis darah naga di baliknya. Lantas Xuan Wuxin pun menjadi bernafsu untuk kembali menyerang Mu Yun. Namun sayangnya serangan Xuan Wuxin berhasil dikembalikan oleh Mu Yun sehingga serangan dia malah mengenai dirinya sendiri. Bahkan sewaktu Xuan Wuxin ingin menyerang Mu Yun kembali, tiba-tiba saja muncullah sebuah tangan emas yang menangkap Xuan Wuxin sampai membuatnya kesulitan untuk bergerak. Setelah Xuan Wuxin tertangkap, Mu Yun menyadari kalau aturan Gunung Xuan Kong yang hanya memperbolehkan jenius di bawah 100 tahun saja yang boleh memasuki reruntuhan naga kuno hanyalah omong kosong saja. Pasalnya, Xuan Wuxin tetap saja bisa memasuki reruntuhan naga kuno, padahal dia itu adalah praktisi Gunung Xuan Kong yang berusia hampir 200 tahun. Setelah itu Mu Yun dan Sima Yu segera pergi dari sana. Sebelum itu, Mu Yun sempat memberikan sebuah buku teknik bela diri kepada Zhou Zizhan. Singkat waktu, Mu Yun dan Sima Yu tiba di sebuah tempat kosong dan entah berantah. Di sana, Mu Yun secara perlahan mulai mendekati tubuhnya kepada Sima Yu, hingga membuat Sima Yu mulai merasa canggung dan malu. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.